Kita jumpa lagi di channel Bang Jaka, guys ya. Debat Cawapres kali ini seru banget, guys. Ketika Mahfud MD bertanya kepada Gibran tentang investor di IKN, guys, jawaban Gibran di luar nurut, guys. Dia malah nyuruh Mahfud MD untuk tanya di Google, guys. Penasaran banget kan, guys? Langsung aja kita tonton bareng, guys ya. Masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu, investor mana satu, yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula itu, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Nah, guys, gimana menurut kamu, guys? Jadi ketika Mahfud MD bertanya untuk menjawab siapa satu atau dua orang aja yang udah investor di IKN, guys, jawaban Gibran adalah mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, dari debat sudah bisa banyak yang masuk. Jadi jawaban Gibran adalah nyuruh Pak Mahfud MD untuk nyari yang di Google, guys, karena dibilangnya udah banyak di Google, guys ya. Menurut kamu gimana, guys? Apakah Gibran itu sedang berkilah? Yang heran, guys, kenapa harus disuruh nyari ke Google lagi, guys ya? Jawabannya ada di dalam pikiran kamu sendiri, guys. Silahkan tulis di kolom komentar, guys. Oke, guys, cukup sekian dulu ya videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.